Kita orang kampung, mau baca mana pun gak akan tersinggung, ya kan? Di perantauan tersinggung, mati aja lah. Ternyata skandal kali ini ternyata ya. Skandal ternyata ya. Skandal ternyata. Pantes Yohan gak punya pacar terus ternyata. Aduh. Iya. Motong kan ya, udah. Nggak, Yohan yang gitu pun. Gak usah percaya kau pun. Gak mau dia sebetulnya. Itu orang dia aja. Gak lah, meski gitu. Enggak, jangan mau kau. Setia aku, kadang nungguin dia loh. Bang Ampun aja bilang besti gitu, berarti Bang Ampun udah kena juga. Bisa jadi. Iya. Makanya dia akan pulang lembang aja yang ada bilang. Kayaknya Yohan suka tersinggung, ya kan? Di perantauan tersinggung, mati aja lah. Apa bilangnya ya? Apa? Aku tuh private konser, jadi kayak dulu tuh di hotel kan, duduk semua. Dulu itu jangan yang paling cakep, tentu dia mau sama kita. Cari yang paling ah, yang paling ancur kayak. Kalau itu kan pasti mau dia, ya udahlah daripada nggak laku kan. Soalnya, sejujurnya mereka pelaku ya. Jelas lah. Saudara ku. Tapi bisa gitu ya, nyanyi rame-rame kayak gitu ya. Eh, Pak Syah. Yang nyanyi paling berapa aja? Pak Syah. Iya, itu mah kan. Iya. Nah, ya kan banyak yang perform di sini. Pangkas. Soalnya, Pak. Pangkas, Pak. Kamu dipangkasin. Ayo. Dengar ya. Ah, banyak kali cerita. Iya, ceritanya itu, makanya kadang aku muncung kau itu. Pengen nepok kan sekali itu. Itu berdiri dulu.
Makanya izin aku mau kuliner karena saya sekali mau ketepuk anjing. Enggak apa-apa, pukul aja. Enggak apa-apa. Kadang pengen aku pukul juga memang. Bukan aku aja loh, yang kepengen lah. Itu kurasa skuternya, ampun bang, udah lah bang, cukup. Kita naik Vespa gitu. Ngegong. Tengah dulu. Saudara aku yang lain aku tuh. Buta. Kok lu mana, Bang? Dua, baru. Tangan Dajjal. Tangan Dajjal? Tangan Dajjal. Itu di kantai tuh. Ini kan? Motif itu. Motif? Kayak kentung modelnya, karena gini kepalanya tengok. Keringin deh kok. Gak sakit lehernya. Gak punya leher ya. Wah, ente gak punya leher, Wak? Gak dengar. Wak! Gak punya leher? Sini napa duduk? Aku nanya, ente gak punya leher? Ada dong, udah banyak. Dong leher dah. Berapa kilo? Mau berapa macet sih? Oh, mak jang. Ngeri wah. Jangan buat kembi barber ini ya, tolong. Apa mau ditublokkan barber ini ya Tuhan? Eh, kau yakin lu motong aku? Tinggi kali badan aku lo. Bele kali. Kalau kameramen yang motong ya. Oh iya, jadi tinggi ya. Jangan iya. Jangan terang-terangan gitu lah. Mau nyindir ya, aku tahu ya. Iya. Apa? Mat, apa nama motongnya, Mat? Ah, Bang, apa lah, Bang? Oh iya. Tublok. Macam mana tublok ini? Tubles enggak? Tubles. Tubles kayak buat gitu. Buat mental saya dulu. Cuma kan ingat kali. Cuma kan. Kau ada kenapa? Kau ada kenapa? Karena kangen sama kamu. Kangen deh sama aku. Mau nih biasanya kalau orang yang pantas keluar lagi nih kan. Jangan. Siapa lagi mau ngelawan? Nah, itu skandal kali ini ya, ternyata ya. Skandal ternyata ya. Skandal ternyata ya. Pantes Yohan gak punya pacar terus ternyata. Aduh. Iya. Akhirnya ada tumbalnya banget. Alasan dia baru putus, masih trauma ini apa segala macam. Padahal udah berapa tahun tuh putusnya. Rupanya traumanya langsung beralih profesi. Iya. Jadi gak. Gak mau yang lawan jenis sama jenis langsung. Lebih nikmat. Lebih nikmat ya. Sempit loh. Oh iya. Ini macam besar kalau yang buat cepat kiamat ini. Ya, kadang-kadang macam besar aja. Macam besar macam dok boleh. Kenapa nih? Membuang pun tak kadang kadang. Kayak lucu gitu. Ya, kayak lucu gitu. Ya, keluarnya paper. Paper ya. Kukuku. Jijik lah anjing. Apa mas? Bilang kukuku, dia kesok imut ke. Tapi dia kalau ada cowok aja bisa sok imut, ada cewek gak pernah dia sok imut. Iya, suruh kasih ragu nanti sih. Kita gak selera lagi.
Usur nanti kasir aku kemarin, nah, betul lah. Hah? Kasir aku nanti usur beli di sini. Enggak, itu alasan dia aja biar nampak normal aja itu. Makanya dia menutupi pergi, menutupi bilangnya ya. Makanya storynya dia main skuter sama dia itu cuma biar kelihatan normal. Iya, biar kelihatan. Biar nampak oh enggak jomblo. Iya. Bukan sih, lebih tepatnya biar untuk menarik cowok-cowok karena kan cewek-cewek itu followers-nya banyak. Oh iya. Jadi kan malah tahu ada cowok-cowok nge-DM gitu kan. Nah. Oke. Sudah. Terhina juga kalau mau di sini. Kan tergi. Ada masih sedikit mah. Oh. Kepalanya aja. Kepalanya dikit. Modal nempel aja. Iya. Berarti kulit sama kulit aja berarti lemak sama lemak. Lemak sama lemak itu berarti. Apa lemak? Apa lagi melemak? Iya. Jadi lah. Kamu menghargai aja lah. Pantes sekarang malam chat di lonjak. Astaga. Aku gak pakai sempak ya, mau. Mau jalan. Aku masih penasaran di ini tumben ini kenapa ini? Oh. Kau? Mas tapi selama ini tak payah aku selama. Baik sih. Berapa kan selama ini? Orang pun. Eh, ngomong apa yang pojok sana? Punya pembahasan masing-masing udah. Ngeri kali Bang Irun sekarang ya. Stamina udah berkurang berarti. Udah berkurang. Kok kira-kira kurang telur lumayan kan? Ini udah ada di bungkusnya. Aku bilang BHD kan, mau enggak ya? Mau, mau. Saya dapatnya butuh-butuh semua ada. Ini tak bisa jadi. Iya, betul. Kalau dapat yang enak ya, Bang. Kalau yang ini bisa yang lebih kalau sama kan. Agak tinggi aja, Bang. Ini juga. Saya enak goyang kita gitu. Emak? Itu juga ini, Bang. Memang gagal. Terus. Gue agak dipisahkan ke psikiater ini, Bang. Besoknya suruh rumah sakit aja. Iya, takut gue riseran semua nanti yang di karos itu, Bang. Makanya karos. Pasien tiangnya, dong. Iya, hancur. Mau berapa inci itu tiangnya? Pas dia main, pas dia lagi gesek-gesek pantatnya ke tiangnya, hilang tiangnya. Ada jet ski ya. Itu kalau kerasa nggak pakai tiang. Jadi nggak pakai tiang lagi, kamu bumi itu. Iya. Cor-coran berarti ini main. Itu pemelele itu. Oke. Okay. Memang kalau udah artis yang potong beda. Ini juga lagi. Bang, kasih tau lu bang. Pakai lo sumpah. Besok apa? Pala komet. Eh, Alphon. Mana deh? Itu? Tadi aku mau ngantar, cuma kayaknya masih motong kan ya, udah. Nggak, Yohan yang gitu, Pon. Nggak usah percaya ke Pon. Nggak mau dia sebetulnya. Itu lah dia aja. Nggak lah, besti gitu. Nggak, jangan mau kau. Setia aku, kadang nungguin dia loh. Bapaknya dia bilang besti gitu, berarti barang pun udah kena juga. Pernah juga. Bisa jadi. Iya. Pakai dasar pulang lemah aja ya, kadang gue. Kayaknya Yohan sukanya yang karyawan. Wah, selingkuh bang, cuman itu? Alah, udah kecewa aja aku udah. Kalau sakit bilang ya? Iya. Masih lah. Aku nungguin lagi. Tanya dulu tarifnya berapa? Tanya dulu tarifnya berapa? Kalau 100 ke atas berarti plus apa? Nah, itu apa nih mungkin? Aku harus apa jasa pelayan? Jasa pelayan? Jadi udah buka shift malam lah ya. Iya. Aku tadi apa lagi? Karena aku tahu ada sedikit nih. Sedikit. Mau sedikit nih. Mau di mana? Apa ya? Anu.
Mak baru dikasih nomor tuh langsung nelpon. Berusaha ya. Pas respon berarti ini, pas charging. Orang pendek ini akalnya banyak. Pendek-pendek seksi. Apa ini? Semua ini tadi sayang dengan laki-laki. Gua kasih sayang juga Yohan dengan laki-laki di perasaannya. Kurang. Gak cukup satu laki-laki ya? Ya, betul. Mungkin kok yang biji cewek udah sangnya juga kok William. Iya, jangan lah. Untung aku bukan jawaban kan? Oh iya, iya juga. Iya, udah. Kalau aku udah aku cinta, aku tidak sangnya. Baru ingat. Mulai kalau aku masuk, aku masuk. Masa kan, begitu masuknya rasa-rasa. Resapi. Resapi. Tidak kurang aku. Ya, masih normal kita. Udah jadi pabriknya dua. Kalau aku belum. Iya. Jadi bisa belok aku. Amin ya Allah. Tapi kita pengakuan itu udah jadi empat lagi anaknya. Belok juga? Iya. Karena di belok itu lebih oke katanya. Lebih sempit. Ini kan sempit aminnya juga ya, Bu? Iya. Udah malam ya. Oh, thank you. Yeah.
Malah segan aku. Banyak mau buang lemak. Ada banyak juga. Iya. Kondisinya langsung ya. Bisa lagi. Oh iya. Kok aku tahan dulu. Kok aku tahan dulu. Siap. Oke. Terima kasih ya. Hai, senangnya dalam hati.